semuanya, selamat datang di channel Boy Dido. Jadi di video kali ini Boy Dido bakalan lanjutin lagi survival mode kita. Dan by the way di sini Boy Dido udah pakai shader. Oke, jadi di sini Boy Dido akan kasih tahu dulu perkembangan dari base kita ini. Jadi di sini Boy Dido udah tanamin sugar cane. Terus tadi Boy Dido nemu ini guys. Boy Dido juga nemuin tempat bunga-bunga gitu guys di sana. Mungkin hari ini Boy Dido bakalan bikin base atau rumah pertama kita. Boy Dido bakal bikin di situ, yang di sana, yang di belakang sana tuh yang ada pohon. Boy Dido bakal bikin rumah pohon, oke? Oke, jadi kita bakal siapin dulu barang-barangnya. Ada kayu, kita ambil kayunya. Ini Boy Dido juga dapat iron tadi di bawah udah mining, dan itu tempat miningnya serem banget guys. Karena tadi Boy Dido sempat mati satu kali. Pokoknya Boy Dido tadi mati di situ ditembak skeleton. Oke, jadi mungkin kita bakal tutup aja di sini nanti supaya nggak ada zombie. Tuh Boy Dido sampai dalam situ. Kita akan membuat kayu dulu. Oke, mungkin kita bakal cari batunya di sini aja yang deket-deket ya. Sampai sini aja terus. Oke, kita ambil 40 aja deh. Nih, jadi ini tempat tidurnya Boy Dido warnain sama bunga yang kemarin yang warna biru itu. Oh ya, Boy Dido juga dapat ini dari laut di sana, guys. Mungkin Boy Dido bakal nunjukin ke kalian ya. Nih. Nih. Di dalam situ juga, di dalam forest ini ada fox juga, guys. Jadi nanti kita bisa ambil foxnya ya. Di seberang sana itu ada laut, guys. Sana piggy tuh, piggynya disisain dua karena nanti kita bakal ternak piggy ya guys. Tadi juga aku dapat wortel, nggak tahu mungkin tadi aku bunuh zombie terus dapat wortel gitu guys, jadi langsung aku tanam aja nih. Baru udah dapat kelp ini dari dalam laut. Oke, kita bakal balik aja langsung ya, makan dulu nih guys. Di sini tempatnya guys. Ini emang kecil tempatnya karena rumahnya juga bakal kecil. Kita tebang pohonnya. Kita ini dulu guys. Kita bakalan ratain. Oh, kita dapat sand juga untuk bikin yang namanya kaca guys ya. Oke, karena ini udah malam, jadi kita bakal tidur dulu. Oke. Sudah tidur. Kita langsung lanjut aja. Oke, kita hancurin dulu ini. Oke, yang pertama kita taruh 1, 2, 3, 4. Terus tingginya 12 katanya guys. Oke, udah selesai guys. Terus tahap kedua kita bakalan bikin walk planknya. Nih, kita bakal hiasin. Kita bakal hiasin gini. Oke. Kita bikin tangga, ambil dulu ini supaya kayu kita banyak. Oke, terus kita bikin stick yang banyak. Kita akan bikin ladder. Kita harus bikin ladder yang banyak. Ini dia. Kita taruh laddernya menuju ke ruang atas. Dan di sini kita akan kasih 5 aja ya. 1 2 3, 4, dan 5. Oke, jadi ini 4 sisinya udah selesai guys. Langsung aja kita bikin. Di sini bagian pinggirnya 4 ya. Oh my god, ada sesuatu. Oke, udah jadi. Kita bakalan langsung pulang dulu guys. Rupanya di sana dia ada di belakang sugar cane. Oke, ini juga udah. Kita bakal panen. Oke, udah malam guys, lari. Selamat pagi. Apakah pillager-nya masih ada? Masih ada guys. Dia bermalam di air. Mungkin dia suka ya air-air lucu. Kita mungkin bakal tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Oh my god, menghilang, disappear guys, disappear. Apa sih disappear? Oh my god, aku kira air guys, gila, kita hampir mati cu. Aku punya ide, kita bakal pakai birch lock. Satu. Oke, selesai. Dan kita akan taruh di sini. Oke, ini yang terakhir dan cede, jadi aduh nge-lag lagi, cok. Nih, jadi guys, jadi yay. Oke, udah. Dan atasnya kita bakalan kasih ya, kita kasih seperti ini, kita kasih 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, udah jadi. Ini guys, dari luarnya keren ya, besar. Atau mungkin ini cuman balkon aja. Oke, supaya ala-ala gitu guys. Oke, udah. Nanti kita di sini taruh vence vence. Mana tadi guys? Sennya. Sen, di mana kamu Sen? Oke. Okay. Bukan Bang Zen ya. Nih, kita pengen gunting cuman 2 ya. Cuman 2 iron enggak apa-apalah ya. Terus kita ambilin semuanya. Ye! Berapa nih? Kita dapat berapa tuh? Berapa stack tuh? Nih. Taruh macam ini dan kurang di sini. Terus nanti kita pasang torch di sini guys. Kita bikin tangganya dulu. Nih, tangga. Oke. Setelah itu kita langsung bikin guys. Ini bakal di time lapse aja ya, supaya durasinya enggak lama. Oke guys, sudah jadi ya. Saya juga tinggal naroin kaca. Mungkin Boy Dido bakalan isi interiornya di off cam aja ya guys, supaya durasinya nggak panjang. Apakah sudah selesai? Yay, sudah selesai rupanya ya guys. Naik. Tare, udah masuk kita ke rumah sini. Oke guys, kita udah pasang semua kacanya tuh. Ini dia rumah kita, yay. Walaupun gak terlalu bagus, gak apa-apa lah guys. Yang penting kita punya rumah gitu, gak dibunuh sama zombie. Oke guys, segini dulu video kali ini. Nanti Boy Dido bakal lanjutin lagi survival mode-nya di next video. Jadi kalian tungguin aja ya, terus video Boy Dido. Oke, dadah, jangan lupa makan.